فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Waktu dahulu ya saya masih hidup, saya membayar fidya sebelum puasa berakhir. Saya mendengar ceramah Ustaz kalau itu dianggap sedekah, bukan waktunya untuk dibayar. Pertanyaan saya, apakah saya harus membayar hutang puasa ayah saya dan bagaimana? Mohon penjelasannya. Kalau dia masih ingat berapa waktu yang dia bayar sebelum waktunya itu, maka dia ulangi lagi. Karena itu namanya dia bayar sebelum ada kewajiban. Sebelum ada kewajiban. Ya. Ya, kalau dia masih ingat, dia ulangi. Kalau dia bisa perkirakan, dia perkirakan. Sebab ini membayar fidya itu sama dengan membayar puasa. Itu semuanya ibadah-ibadah. Ya harus terjadi sesuai dengan konteks pensyariatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.